Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, untuk kali ini kita nak bincangkan tentang satu inisiatif untuk melahirkan pemimpin-pemimpin kita di Malaysia, iaitu inisiatif Malaysia Future Leader School, MFLS, merupakan satu platform suara generasi muda. Maka di studio hari ini bersama dengan kita adalah Tuan Muhammad Nizam Ismail, iaitu Timbalan Ketua Pengarah ILEAD. Yang mana MFLS ini bertujuan menyampaikan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri kepada generasi muda tentang peranan mereka sebagai pemimpin. Baiklah, saya. MFLS ini dilancarkan pada bulan Mei 2019 dan kini dah bulan 11, lebih kurang dalam 6 bulan. Apa perkembangan sekarang? Alhamdulillah, pelancaran program National Future Leader School ini, MFLS ringkasnya, telah pun dilancarkan pada bulan Mei, 3 Mei 2019 oleh Yang Mohamad Perdana Menteri kita. Dan sehingga kini kita, sasaran kita adalah seramai 35,000 untuk sepanjang tahun ini, melibatkan 15 kohort. So sehingga ke hari ini sedang pun berlangsung kohort yang ke-13. Ke-13 berarti kita masih ada tersisa 2 lagi. Kita targetkan 15 hingga penghujung tahun ini. Dan alhamdulillah, sepanjang beberapa bulan itu kita sudah pun mula menampakkan hasil seperti mana inspirasi yang diharapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita melalui program yang integratif, yang terancang, yang dilaksanakan melalui pelbagai pengisian modul, kan, melalui 5 elemen penting tu. Kepimpinan, kenegaraan, perwatakan dan jati diri, kesuanan dan kesekelaan. Jadi kita rangkumkan dalam satu program selama 10 hari. So mereka, anak-anak ini, kita latih melalui pendekatan indoor dan outdoor, dan masih lagi berjalan. Dan dalam pada itu kita juga sedang menggerakkan bagaimana setelah mereka mengakhiri program ini, mereka kita akan gabungkan di bawah satu alumni. Jadi selain melalui program, jadi kita juga nak kumpulkan mereka supaya ada kesinambungan daripada program yang kita rancang. Selepas ini mereka nak ke mana? Itu yang paling penting. Mereka nak ke mana? Selepas daripada mereka menyertai MFLS ini, apa inisiatif yang dirangka untuk terus memperlengkapkan mereka dengan ciri-ciri seorang pemimpin inspirasi Yang Berhormat Perdana Menteri? Seperti mana kita memegang kepada prinsip inspirasi awal itu untuk melahirkan pemimpin masa hadapan. Jadi kalau kita nak tengok hasilnya sekarang, mungkin masih belum nampak. Tetapi kita jangkakan dalam antara dalam ke-10 ke 15 tahun akan datang, apa yang kita laksanakan hari ini pasti akan nampak hasil. Kerana itu kita melihat bahawa jaringan alumni itu cukup penting. Kerana mereka ini kebanyakannya adalah mereka yang berumur dalam lingkungan 15 ke 17 tahun. Kerana rata-rata mereka yang terpilih melalui program FLS ini ada pelajar-pelajar yang selektif, yang cemerlang dari segi akademik, sasiah, perwatakan, jati diri, kokurikulum, ya. Jadi tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi mereka mengikuti program kita selama 10 hari untuk tier 2. Dan ada sebahagian daripada mereka ini yang excellent, yang cemerlang, akan terpilih ke peringkat seterusnya, di peringkat tier 3, tahap 3. Yang itu jumlahnya cukup sedikit. Hanya daripada kita jangkakan 35,000 keseluruhan, yang terpilih ke peringkat seterusnya hanya 200. Jadi 200 ini memang ada dah kita punya perancangan. Tetapi yang lebih penting adalah mereka yang angkanya lebih besar tu. Daripada beribu-ribu yang mengikuti, kerana itu kita nak gerakkan mereka melalui jaringan alumni. Alumni ini kita harapkan antara yang kita, inisiatif yang kita rancang, mereka ini menjadi ikon di sekolah. Kerana kalau yang tingkatan 3 dan 4, mereka masih meneruskan pengajian sekolah. Kecuali yang tingkatan 5 akan tamat pengajian, yang itu akan pergi ke tier 3 sebahagiannya. Tapi yang ramai ini adalah mereka yang tingkatan 3 dan tingkatan 4. So antaranya menjadi ikon di sekolah. Kemudian akan menjadi fesi kepada program-program yang kita rancang bersama dengan kita dan inisiatif mereka sendiri. Selain kita dedahkan mereka untuk
pendedahan awal melalui penggerak terlibat aktif dalam gerakan-gerakan komuniti dan gerakan belia. Jadi salah satu cadangan yang kita cadangkan adalah untuk bersama dalam inisiatif Youth Club, Power Youth Club YPC. Dan anak-anak muda inilah seperti orang kata meletur buluh, biarlah daripada rebungnya. Saya difahamkan 22 November 2019 nanti akan diadakan convention alumni Malaysian Future Leader School. So alumni-alumni daripada MFLS ini akan berkumpul di convention ini. Jadi kita akan kumpulkan lebih kurang dalam 1,600, walaupun angkanya agak kecil berbanding mereka yang kalau menurut statistik kita sehingga hari ini, sehingga kohort ke-13, kita ada 22,111 orang yang telah pun mengikuti program kita. Tetapi ialah memandangkan dari segi kewangan tempat, waktu, kewangan dan sebagainya. Jadi kita cuba dulu untuk tahap yang pertama ni untuk kumpulkan lebih kurang 1,600 daripada keseluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak, kerana mereka ini bertebaran di 18 pusat latihan ataupun kem wawasan negara di mana tempat kita laksanakan itu. Jadi akan mewakili setiap negeri. So akan hadir 1,600 orang dan kita libatkan sama mereka yang terlibat dalam program itu, termasuklah guru-guru pengiring yang bersama selama mereka menjalani program daripada awal dulu. So kita jangkakan dalam 2,000, angka 2,000 akan hadir dalam pelancaran. Alumni ini mereka yang masih lagi dalam lingkungan umur 15 hingga 17 itu ataupun sudah lepas SPM? Okay. Kita punya alumni ini adalah mereka yang telah pun menamatkan program. Maksudnya daripada kohort 1 sehinggalah kohort yang ke-13 sekarang ini. Jadi maksudnya mereka yang telah pun tamat menjalani program. Masih ada di kalangan mereka masih bersekolah? Masih bersekolah. Pengisian bagaimana dalam konvensyen ini? Kita konvensyen ini hasratnya adalah untuk satu, pertama sekali kita mengambil inspirasi pengalaman yang Muhammad Tun. Kerana inspirasi MFLS ini sebenarnya gagasan ini wujud atas inisiatif yang Perdana Menteri melalui pendekatan pelaksanaan program Japan Future Leader School, JFFLS, di mana selama ini baik ketika yang masih Perdana Menteri dan tidak Perdana Menteri dan sekarang Perdana Menteri balik, yang Muhammad tak pernah terlepaskan peluang ini untuk bersama menyampaikan amanah bersama dengan peserta-peserta di Japanese Future Leader School di Jepun. So hasrat kita melalui program yang sama, kalau Tun berkongsi pengalaman dengan belia-belia di Jepun, kita nak ambil kesempatan pada kesempatan ini belia-belia yang mengikuti program ini mendapat bersama dengan Yang Amat Muhammad Perdana Menteri mendengar sendiri hasrat dan harapan, dan yang paling penting selain menerima amanah Perdana Menteri, alumni ini sendiri ada platform untuk menyuarakan pandangan, hasrat, aspirasi yang telah pun mereka kumpul daripada pre-convention yang telah pun dilaksanakan di semua camp sebelum ini. Jadi maksudnya di convention besok mereka akan menyampaikan resolusi-resolusi nak dikongsikan bersama dengan pucuk kepimpinan negara, selain mendengar amanat daripada Yang Amat Muhammad Perdana Menteri. Sepanjang daripada pengalaman dalam menguruskan mereka dalam camp-camp tersebut, apa sebenarnya pemikiran dan juga yang difikirkan oleh anak-anak muda ini dalam bentuk masa depan mereka? Satu yang menarik hasil pemantauan kita selama menjalani program ini, sebenarnya ada pun anak-anak kita ni tak terfikir pun bahawa mereka mempunyai potensi yang sebelum ini tak pun disedari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka diberikan peluang dan luang untuk merasai pengalaman sendiri, merancang sesuatu dan belajar untuk menjadi pemimpin. Memang sebahagiannya memang sudah ada mereka dengan ketua pelajar dan sebagainya, tetapi ada juga portion mereka yang tidak pun diberi peluang, mereka yang dari latar belakangkan B40 umpamanya, yang tidak ada ruang peluang, tetapi melalui program-program ini mereka diredahkan dengan banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman yang celik minda kepada mereka ini untuk
aktor aktif, berperanan. Dan yang paling penting, mereka timbul kesedaran bagaimana untuk menyumbang sesuatu kepada negara. Itu adalah keyword yang pada saya yang hasil utama daripada pelaksanaan program kita. Masing-masing diberikan ruang dan peluang bagaimana untuk mengemukakan idea, pandangan dalam pelbagai platform. Baik di peringkat camp sendiri, konvensyennya sendiri di peringkat negeri, bahkan kita bagi juga peluang di peringkat kebangsaan ini, insyaAllah. Marilah kita ucapkan selamat maju jaya kepada penganjuran konvensyen alumni Malaysian Future Leaders School yang akan dilangsungkan pada 22 November. Tak lama lagi lah. Tak lama lagi. Okeylah. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Muhammad Nizam Ismail, Timbalan Ketua Pengarah ILEAD, bercerita tentang Malaysia Future Leaders School. InsyaAllah kita dapat membentuk dan juga kita dapat bagi melengkapkan diri seorang pelajar itu dengan ciri-ciri kepimpinan yang cukup hebat.